Hari ini kita membuat aktiviti menjala di kawasan ladang sawit. Terdapat ada anak-anak sungai. Kita masuk ke tempat ni dan kita mencari ikan di sungai tersebut. Bermacam jenis ikan di sini seperti ikan haruan, keli, ikan sepat dan ikan puyuh. Okey, selamat menonton dan bagi yang baru hadir di channel Sajan Eros, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Dan terima kasih banyak-banyak yang dah lama bersama dengan Sajan Eros. Kita akan buat video kali ini menjala di sungai, sungai kecil di ladang sawit. Memandangkan hari ini cuti, kita buat aktiviti menjala ni bersama keluarga kita, family bersama anak buah. Kita mencari rezeki di sungai. Hari ini kita menggunakan 3 jala. Kita akan bergile-gile menjala di sini sebab letih juga nak mengibar jala ni. Tapi apabila dah dapat ikan banyak, keletihan hilang apabila kita melihat hasil ikan yang kita dapat. Kita menggunakan teknik tunggu dan ambush. Apabila kita nampak ikan bergocak di permukaan air, kita akan terus kibar jala. Aktiviti menjala ni mesti ada kesebaran yang tinggi sebab ada masanya kita mendapat hasil yang banyak dan ada masanya kita tidak mendapat apa-apa rezeki dan kita tetap sabar. Cuaca pada hari ini sekarang ni dalam jam 10 memang agak panas sedikit. Kami berada di sini lebih kurang dalam setengah jam. Baru tiba di sini dalam setengah jam. Inilah hasilnya dari jam 10 tadi, lebih kurang dalam setengah jam kita menjala di sini. Memang seronok ya membuat aktiviti menjala kat sini. Kita tak perlu pergi jauh, kita hanya tunggu dan kita akan buat kibaran jala. Nampaknya bakul kita dah tak muat, kita terpaksa simpan ikan-ikan ni ke dalam guni. Jika jala kita tersangkut, kita terpaksa terjun. Sungai ini agak cetek juga lah.
Memang banyak pelepah berada di dalam air yang membuat jala kita tersangkut. Minyak lagi besi tu, lagi minyak tu. Ngasuh ngamik jalan betul air kak, kulo, air kilik. Ya, naik. Ya, ha. Coba ke rumah, terketen dengan guna yam ya. Betang. Betang melintang. Wiyat ke apa? Ini pun ngibar, dua ke depan ke? Di sini memang popular bagi menjala ikan dan ada yang menjala anak ikan untuk dijadikan umpan pancing tajur dan rawai. Boleh mencari umpan di sini. Hari ini memang banyak perahu duduk dekat sini yang pergi menjala ikan di sini. Selain daripada menjala, mereka juga memasang jaring untuk menangkap ikan di sini. Jumpa lagi kita di sambungannya video menarik akan datang. Video akan datang kita akan buat pansuh ikan, masak sup ikan di tepi sungai. Kita akan makan ramai-ramai di tepi sungai. Okey, jangan lupa saksikan video menarik akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.